Nengok, nah, sobatku, sobatku, lihat sobatku, belutnya sobatku. Bayo, udah nongol-nongol dia. Kan, makanya otek-otek. Bayo perlawanan nih. Kok ini. Woi, woi. Yo, kowe. Woi. 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 Lumayan berat sobatku. Lumayan berat. Yo. Yuh. Wah, tsunami ditarik. Yuk. Bismillah. Berarti. Yuk. Abot. Lumayan abot. Nanti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan semua. Untuk edisi mancing belut hari ini, saya mencoba spot sungai lagi. Saya sudah kangen banget mancing belut di sungai ini. Karena menurut saya di sungai ini adalah mancing belut yang paling gampang menurut saya. Paling gampang cari lubangnya. Dan sungai ini masih rekor penghasil belut terbanyak tembusan sungai ini. Di situ ada anakan sungai, biasanya belut pada ngumpul di situ. Bismillahirrahmanirrahim, ikutin kesuruhan saya mancing belut ya. Mudah-mudahan dapat belut, lumayan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini selalu rohannya berjejer tempatku. Ini di sini paling masuk. Ini mas. Kita masih di anakan sungai sobatku. Ini anakan sungai kecil, tapi belutnya biasanya lah. Ini pun saya menemukan lubang. Rempuah lubangnya. Ini lubangnya. Rempuah dia. Wah, siapa tuh? Guys. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nengok, ya sobatku, sobatku. Lihat sobatku, belutnya sobatku. Bayo. Udah nongol-nongol dia. Kan, makanya otek-otek. Ada dua lubang, guys. Saya di sini ada dua lubang, guys. Yo, telan yo. Sudah mau ngomong tapi belum saya sepelekan. Ya, makanya dia. Ayo. Guys, yuk kita coba, guys. Ngikutlah. Alhamdulillah, lihat sobatku. Belut pareran kecil tapi belutnya besar gini. Pareran kecil, belutnya lumayan lah. Tak kalah sama belut rawa di sini. Alhamdulillah. Pareran kecil. Wah, lumayan lah. Orang gede teman tapi gede ki, mas guys, ya. Orang gede teman tapi gede. Nah, itu, gede rasa apa dah? Punya tadi. Engkau kalah cepat mas guys, oke? Masukkan ya. Ini sementara kawan saya Mas Ian biasanya ikut mancing ke sungai sini. Dia belum bisa ikut mancing karena dia masih sakit, mudah-mudahan cepat sembuh biar nemenin saya mancing lagi Mas Yan ya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masukkan ya. Sobatku masukkan. Aduh, nam. Aduh, dicokot. Weh. Kuat karo Mas Yan dhisik put kayak dicokot teguyu aku dicokot eh. Apa? Belutnya apa namanya sobatku? Sindam.
muter-muter saya dicakot toh. Wah, lihat sobatku bekasnya. Waduh, ini bekasnya sampai jendol saya kayak gini. Aduh, dia kan mubang-mubang bapak. Pusing-pusing dia pegang. Gemel di sini yo. Bah sampai kayak gini. Waduh, waduh, belutnya buh pas urat saya dicakot toh. Jarang belutnya. Bismillah. Yo, utik-utik sobatku makannya, utik-utik dia. Woi, lele. Yo, telan yo, sampai mana, sampai silit. Telan. Isinya lumayan besar kalau makan kayak gini. Nih. Lubik. Ngikut. Nah. Tak ada perlawanan sama sekali. Ini sangkut iki. Sangkut tuh, Cek. Guys, tadi sudah apa? Saya korek-korek. Dia malah bukan ini, guys. Kemudian tadi sudah itu ndolop. Apa itu ndolop? Itu kepalanya. Di posisinya di sini. Ya. Angel. Bismillah. Panel teman. Oke. Tuh, posisinya. Ini berlomba. Uyuh. Buh, kaget aku, Lik. Apa, Lik? Mas sedut ngono. Yo. Buh. Perlawanan. Yo. Hujan dulu toh, guys. Piyo perlawanane. Oh, klok-klok-klok ini. Wah, hujan, guys. Woi. Gede, Mas, guys. Poh, ternyata monster paretan kecil. Oh, iki lo, aku kan tak kayak pilihan. Sobatku ternyata, wah, jan. Alhamdulillah, perutnya lumayan ternyata. Belut paretan kecil kayak gini. Wah. Paretan kecil ya, belutnya poh seperti belut tawa ukurannya. Alhamdulillah. Gimana, Mas Ju? Sepatku. Wah. Nyantol bawah ini. Nyantol bawah. Wah, kuning dan belutnya apik tenan iki. Lemu-lemu kuning kalau belut. Ini anakan sungai besar yang biasa saya mancing. Oke, masukkan sobatku ya. Alhamdulillah. Tak iris-iris wis. Oh, api erek, kuning rek. Siapa yang mau goreng? Datang tempat saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobatku, itu kawan satu saya kasih lubang di sana, saya pilih yang ini nih. Ini kalau yang ini masalahnya bahan lubangnya, jadi saya pilih yang ini, ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tembusi gunung mahal. Mah, ada pergerakan yo. Oh. Ini. Yo. Oke, hoyo, munggah yo. Munggah. Ndi. Hoyo, banyune hoyo. Hoyo, mangan lek. Woi, lo tsunami. Koyo ngono to. Main ini yo. Sapi robot sampai tsunami. Aduh. Hoyo, banyune lek. Gimana nih? Itu cowok ante lobangnya di sana. Bahan apa? Dikasih elek. Itu barat. Yuh.
Waduh. Biar. Wah, tsunami ditarik. Beyo kuniang, kuniang, kuniang. Wah. Kenapa ini? Wah, kena kepalanya kenapa ini, sobatku? Wah, alhamdulillah. Ini kepalanya gak cedera ini. Alhamdulillah, kuniang blot anakan sungai. Lumayan lah ukurannya. Jangan saya enggak nyokot-nyokot. Sabar kawanku, sabar ya. Itu sebelah itu. Ngerem sendiri belum makan-makan lupanya. Oke, masukkan langsung. Kasih. Nanti cacingnya habis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuh. Yuh, weh. Wih. Lumayan berat, sobatku. Lumayan berat. Wah, babon kuning ternyata. Baru. Wah, sepatu kuning kuning lah. Lihat sungai kayak gini warnanya cantik-cantik. Alhamdulillah. Seperti ya. Alhamdulillah. Terlalu besar tapi lumayan lah. Alhamdulillah. Oh, cari lagi. Ini di sebelahnya ada anakan sungai. Itu ada korekan pasir. Nah, itu di dalam ada penampakan itu. Merenges penampakannya. Sobat semua, sekarang saya menelusuri spot sungai besarnya. Alhamdulillah, ini saya menemukan lubang ini. Wah, ini sobatku lubangnya. Mudah-mudahan ada belutnya mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, langsung ya. Moga-moga. Airnya, wah, sobatku, makan sobatku, ternyata langsung makan betul. Tarik, bismillah, oh gede, yuk, abot, lumayan abot. Wih, henti pecah, henti pecah. Alhamdulillah, orang gede namanya gede. Alhamdulillah sobatku ya. Belut sungai. Kuning-kuning, alhamdulillah. Langsung masukkan aja ya. Ini ngejar setoran, cepet-cepet ini. Alhamdulillah, ini hasil mancing belut hari ini. Wah, lumayan lah. Hasil mancing belut hari ini saya taruh di jaring ini biar enak bawahnya. Alhamdulillah. Cepat gua hasilnya, alhamdulillah. Kurang lebih berapa kilo ini ya? Alhamdulillah.
santuk lauk satu minggu gak habis ini. Tadi gak kerekam semua waktu nariknya, sebagian aja lah yang enak-enak saja ya rekam, lumayan perutnya. Wah. Oke, terima kasih untuk semua yang telah menonton dan selalu mendukung channel Genjo Mati. Terima kasih. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih ya. Sampai jumpa di edisi mancing berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.